مَرْحَمْنَا بالقرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Berjumpa kembali bersama saya. dengan channel dakwah muslim semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya terutama bagi sahabat pencinta Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran sahabat pencinta Al-Quran mari kita belajar membaca Al-Quran dengan tertil dengan pelan-pelan agar bacaan kita cepat lancar, cepat paham tentang tajwidnya dan cepat dan semoga kita diberikan kelancaran dalam belajar membaca Al-Qur'an dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, okay, kita mulai dengan pembacaan ta'awud dan basmalah. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل المدينه على حين خفله Kita wakufkan. Karena ini beda ayat ya. Antara baris 1, baris kedua, dan baris ketiga dan seterusnya itu beda ayat. Jadi kita wakufkan di akhir. <tuh> kita mulai. Kita ulang sekali lagi. Wadakhalal madinata ala madinata Di sini ada alif lam Tentunya alif lam itu ada dua Ada al kalau enggak al Ya asyamsiyah Perbedaannya antara koma, al Atau ilhar komaria Dan idhom syamsiyah Itu terletak pada <coughs> uh, ada tanda sukun dan tasdid. Kalau idhar komaria itu ada tanda sukunnya. Kalau idgham syamsiyah itu ada tanda tasdidnya. Itu cara gampang menentukan al, -qomariyah, al -qomariyah atau asyamsiyah. Kalau di sini ada tanda sukun berarti ini bacaan idhar komariah. Madinata di sini ada ya sukun diawali dengan kasroh seret di bawah itu tandanya namanya mat tabi'i atau mat asli ala di sini ada huruf lam terus ada alif layinahnya ini ada alif layinah namanya terus ada uh, fathahnya berdiri semua fathah berdiri dibaca panjang itu disebut dengan matobi'i karena memang awalnya ada alifnya ini juga matobi'i hina ini juga matobi'i panjangnya dua ketuk karena ya sukun diawali dengan Kasro, kalau alif diawali dengan fathah. Ghaflatin latin, ini tak marfuto. Kalau dibaca berhenti, wakof, maka menjadi hak. Taknya berubah menjadi hak. seperti itu. Bukan lat bukan seperti itu. Tapi yang betul, lah. Oke, kita ulang.

Alal -al di sini juga ada tanda alif lam. Nah, ada alif lam, ada tanda sukun. Jadi kita bisa menentukan ada tanda sukun berarti al Kiberi kibari Ismail ma ini ada fathah berdiri. Fathah berdiri itu matobi matobi ini panjang dua ketuk. Ilah ini awalnya ya sukun diawali dengan Kasro itu matobii, awalnya berhubung ini diwakofkan ada matobii diakhiri dengan huruf hidup berada di wakof, berada di pemberhentian, ay -ay -ay, uh, apa akhir kalimat, maka disebut dengan mat arit lis sukun, panjangnya boleh dua ketuk, boleh empat ketuk, boleh sampai enam, enam ketuk. إسماعيل. شفت وهب لي على الكبر إسماعيل. وجعلنا لكم فيها معايش. waj'alna di sini ada na matabi'i karena alif diawali dengan fathah lakum fiha di sini ada mim sukun bertemu dengan fa itu bacaan ilhar jelas fa ilhar jelas fiha ilhar safawi sama ilhar halqi itu sama-sama dibaca jelas tidak boleh dibaca dengung lakum fiha itu tidak boleh yang betul lakum fiha seperti itu fi ini ini karena ya diawali dengan kasroh ha juga ini karena ya di alif diawali dengan fathah ma'ish a ini matobi karena bacaan <coughs> Ma'ayish karena bacaan matobi ini karena alif diawali dengan fathah. Oke, okay, kita ulang. Wa ja'alna lakum fiha ma'aish. Oke, kita lanjut ke bawahnya. Wa lahum 'adzabul jadi mim sukun bertemu dengan ain bacaan ilhar huruf ilhar safawi itu ada 24 huruf hijaiyah ada 26 dikurangi dua mim dan ba selain mim dan ba itu huruf ilhar safawi bacanya jelas azabu za matobi'i karena alif diawali dengan fathah. kok ada alif lam, ada tanda sukunnya berarti kita bisa menentukan ini ilhar komaria. Hari kok di sini ada matobi'i diawali dengan ya sukun diawali dengan kasroh bacaan matobi'i berhubung di sini di akhir kalimat maka disebut dengan mat arid lis sukun panjangnya dua atau empat atau sampai enam. Di sini ada kof, kofnya berubah menjadi sukun. Kenapa? Di akhir kalimat. Di akhir kalimat, kof sukun berarti bacaan kolkolah. Kalau kolkolah berada di akhir kalimat berarti namanya kolkolah kubero. Kalau di tengah berarti kolkolah su suro kalau di akhir kalimat itu kolkolah kubro oke eh, kita ulang walauhum azabul hari Wahyu Al wahual ada alif lam tandanya sukun ini pasti teman-teman sahabat pencipta Al-Quran semuanya bisa menentukan bacaan apa ini jelas ilhar maaf jelas ilhar komari komari ya ini matobi ini karena waw sukun diawali dengan tumba matobi itu ada, hurufnya ada tiga alif waw iya sukun waw waw sukun atau iya atau alif iya Wawuh. Wawuh. alif diawali fathah iya sukun diawali kasroh Wawusukun sukun diawali dum dumma rul wadud ini ada alif lam tandanya sukun ilhar komaria wadud ini awalnya matobi i, karena di akhir menjadi Adi, li, sukun. Di sini, doodle- Dalnya menjadi sukun Karena doodle- Dal sukun itu Hurufnya kolkola Jadi ini bacaan kolkola Sekaligus ada bacaan kolkola Karena Sekaligus akhir bacaan kol di Karena itu kol akhir, doodle- kita ulang itu doodle- والبغال والبغال والحمير لتركبوها والبغال والبغال هذا الف اظهر قمريه Bigha ini fathah berdiri matobi'i Wal ada alif lam komaria Hami matobi'i juga karena ya sukun diawali dengan kasro Litar kabu bu juga matobi'i Ha juga matobi'i lo kenapa matobi'i kan di akhir ha itu di akhir kalimat karena matobi'i di sini tidak diakhiri dengan huruf hidup cukup di situ. Kalau yang tadi riko atau dud, ini kan ada Matobi di diakhiri huruf hidup, nah, maka disebut dengan mat arid. Kalau tidak diakhiri dengan huruf hidup maka disebut dengan tetap disebut dengan matobi'i atau mat asli. Litaru kabuha panjangnya dua ketuk. والبغال والحمير لتركبوها وترلف الكما واخير في وترلف ada alif lam kalau ini wataroh asalnya kan panjang karena ini gandeng dengan alif lam maka Alif layinah di sini dibuang dan ini Hamzah wasolnya juga dibuang karena uh, bergandengan. Jadi langsung ke lam. Wataral ada alif lam tandanya sukun al alkomaria. Fulka mawa mawa matwabi ini karena alif diawali dengan fathah. Khiro fihi Baru ini mad arid li sukun Kenapa? Karena ada matobi'i Matobi'inya mana? Ya sukun diawali dengan kasro Matobi'i diakhiri dengan huruf hidup Huruf hidupnya mana? Hi Karena hi ini huruf hidup Ada harokat kasrohnya Maka disebut dengan mad arid li sukun Walaupun bacanya Fi Haknya disukunkan ya, Seperti itu wa taral fulka ma sahabat pencinta Al-Qur'an kita mulai dari baca pelan-pelan baca tartil dari depan ditirukan biar lancar bacanya wa dakhalal madinata ala hina وهب لي على الكبر إسماعيل وجعلنا لكم فيها معايش ولهم عذاب الحريق وهو الغفور الودود والبغال والحمير لتركبوها والبغال والحمير لتركبوها وترى الفلك مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه -azim. Alhamdulillah Semoga pencinta Semoga video kali ini bisa bermanfaat Bagi sahabat pencinta Al-Quran semuanya Saya mohon maaf Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh